ternyata Ibu Rus itu ngebel Fajar, nanti ada, wah itu fans saya Bu. Jadi saya mau kemari kasih tahu. Jadi ada keinginan ketemu saya itu. Pas banget ya. Pas saya kontak Pak. Ya silaturahmi ya, karena anak saya sudah diterima di sini. Iya. Jadi bagian dari keluarga ya. Ya terima kasih mempercayakan anaknya putranya ke sini. Insya Allah dengan bimbingan teman-teman guru dan ini kita akan menjadikan anak terus tumbuh dan berkembang. Iya. Amin supaya kita sama-sama bekerjasama Pak ya, antara guru dan orang tua itu bagaimana bisa mendidik anak yang tidak bisa sendiri Pak ya. Iya. Gak bisa. Orang tua banyak kesibukan. Sebagian diserahkan kepada guru kan. Sekolah, jam rumah ya, orang tua bergerak. Apa yang Bapak paling terkesan di postingan saya itu ketika menangani perkara itu, Pak Fajar? Ya, artinya publik kan bisa membaca. Artinya keputusan dari anu ya, dari sebuah pembelaan gitu kan ya. Artinya itu secara apa ya, secara paradigma hukum ya udah masuk banget kan gitu, sampai golnya kan gitu. Ya itulah kesimpulannya umumnya gitu. Jadi memang ya, sekarang udah ketemu langsung deh sama saya. Sama enggak yang di Facebook, kan Facebook. Tergantungnya yang itu. Eh? Ganteng ini sih. Ya artinya sama ya. Saya sudah memperkirakan bahwa Pak Tony itu care orangnya. Dengan bagaimana beliau gitu ya, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, dayanya, profilnya, artinya chemistry ini enak dibangun kan. Iyalah Pak. Semua itu kan apapun itu harus komunikasi. Yang penting sih sekarang itu pekerjaan-pekerjaan bagaimana bisa beres. Nah ya, kasus-kasus yang orang-orang yang saya bantu yang memang mereka berhak ya, juga bisa terbantu. Ya, terbantu, haknya bisa dapat. Itu aja bagi saya itu sudah senang Pak. Ya. Karena mereka itu kan kadang mentok. Punya hak, punya dasar, ya. Tapi mentok. Ya. Mau kemana kan? Mau kemana? Apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Diperlukan orang-orang yang benar-benar berani dalam menegakkan hukum, menegakkan kebenaran. Kurnaedi, mau nanti Pak? Pasti terusan Pak. Terusan. Dermayu, desa Dermayu. Punya istri? Desa Dermayu. Sekolah depan. Bapak kerja di sini? Iya. Udah berapa lama? Dari 2009? Iya, 14 tahun. Oh, dari 2009, Pak? Iya. 14 tahun? Iya, di sini terus. Di sini. Bapak tahu saya? Ya, tahu. Tahu. Pas lihat mobilnya juga. Oh, pas lihat mobilnya tahu? Iya, lihat yang nyetir saya itu. Oh, pas lihat mobilnya nyetir ya. Bener ya Pak, kayak saya tahu ya. Berarti penjaga sekolah. Iya, penjaga sekolah. Ya, siang malam saya di sini. Pak. Oh, siang malam. Iya. Tempat tinggal di sini. Jadi sambil jaga sambil ya bersih-bersih ruangan sama gelas piring apa. Iya. Nah, begitu tadi lihat saya yang bawa okay. Mobil. Tahu iya. Tahunya dari mana ya, di YouTube juga kan. YouTube ya, malam apa tuh suka lihat ada acara di Babadan. Oh iya, di Babadan Bapak lihat ya, kasus tubuh itu iya, waktu di apa tuh bisa nunuk. Nunuk ya, lucu ya kalau bisa nunuk ya. Apa sih paling lucu kan? Tiwas di. Ya, jadi berarti benar-benar Bapak tahu Bapak aja. Berarti benar-benar Bapak ini tahu saya. Iya, makanya tadi pas ngasih kopi
Tak tahu nggak ya, atau ini paham? Apa nih Pak, honor ya? Honor. Itu bisa di... Sudah berapa tahun? 14? 14 tahun ya, Pak Nurin. Ada kesempatannya untuk bisa jadi ASN? Kalau masuk K2 apa? Bisa jadi kalau misalnya farmasi. Iya. Ini K2 udah? Belum ya, Pak. Belum. Baru? Hanya honor ya. Honor aja. Kalau ke 3K, belum juga? Belum. Ada kesempatan nggak ke 3K? Sekarang yang tenaga teknis belum. Tenaga teknis belum ya? Baru guru ya? Kemarin tenaga kesehatan tuh? Iya. Yang diserahkan sama Ibu Bupati itu kan kemarin? Ininya SK-nya? Administrasi sekolah belum, Pak. Belum ya? Mudah-mudahan aja, Pak. Nanti dibantu, makasihan loh. Kalau bisa malam ya, Bu. Kalau ada mesti ada kesempatan gitu kan, sending data ya. Oke, Pak Nurhadi, pokoknya semangat di sini. Anak saya kan di sini nih, Pak. Nanti kalau saya ke sini sering ketemu. Pak Nur, ini Bapak Toni. Itu sih sama anak. Sama anak kan pusing layangnya betul. Berapa kalau Toni? Berapa sih honornya gajinya? Saya yang malam itu 1 juta berapa 80. Itu langsung dari ini, Pak. Bos dari bos, karena bos komitmennya enggak ada sih Pak. Iya, dari gaji itu juga alhamdulillah Pak, dapat yang triwulan triwulan ya. Mantap lah, makasih nih kopinya. Iya Pak, mangga Pak, saya kasih uang jajan nih buat apa nih, nah, honorer ya nih. Ya, Pak Nadi ya. Saya terus ya, semangat. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.